Hari Raya Idul Kurban adalah sebuah kisah antara Nabi Ibrahim alaihi salam, Siti Hajar dan Ismail, di mana pada saat itu mereka bersusah payah mencari sumber air yang dapat menghidupi keluarganya. Dan kini, kekurangan serta kesusahan air bersih terjadi kembali pada zaman modern ini. Sungguh sangat ironis. Di Hari Raya Idul Adha ini merupakan momen yang tepat untuk beramal soleh dengan pahala ganda. Melakukan kurban bersama kami untuk daerah yang membutuhkan, sekaligus memberikan bantuan air bersih di daerah rawan kekeringan di seluruh pelosok Nusantara. Mari kita rayakan Idul Adha kali ini untuk menebar senyuman dan salurkan kurban Anda bersama Baitul Mal Hidayatullah. Untuk informasi lebih lanjut, klik www.pmh.or.id.